Nah, Pasep kalau apa Pasep kan nari rongsokan sama Mbak Mut ya. Bener kan? Jadi ganti-gantian atau gimana Pasep? Iya. Ganti-gantian. Iya, kalau enggak ada yang nungguin semua hilang daratan dia utautin nama orang gila tahu si namanya pera-pera itu. Iya. Pernah Mbak Mut? Iya. Itu waktu kapan Mbak Mut? Mustika, Mustika merah delima aja hilang. Mustika delima. Iya, di sini tasnya dia utautin situ. Gak ketemu-temunya ada di situ, tapi merah delimanya gak ada. Nama aslinya mah bukan Pera, katanya nama aslinya tuh Widianti, orang ya. Sumatera, orang Lampung. Oke tuh, Pak Sep, itu baju keduanya ya Pak Sep ya. Itu peranti buat Pak Sep sehari-hari pemakaian ya Pak Sep ya. Tapi jangan buat nyari. Nyari apa? Nyari rongsok. Gak apa-apa lah Mamut. Gak apa-apa. Bahannya adem enggak? Bahannya adem enggak Pak Sep? Hah? Adem enggak itu? Adem. Adem ya? Alhamdulillah. Kalau ini baju kedua Mamut ya? Iya. Oke. Tuh. Coba buka dong Mamut, baju keduanya dong. Kita ngajen nih beliin kayak gini nih, karena kalau orang tua itu guys. Orang tua itu bajunya seperti itu, bedanya sama anak muda Pak Sep ya. Bener gak Pak Sep? Iya benar. Kadang-kadang sih. Hah? Kalau celana senangnya kayak gini. Tuh. Senangnya tua guys. Jogja tuh. Iya nih Pak Sep, mau gak celana yang kayak Jogja, batik kayak gini nih? Yes, seneng itu mau. Saya seneng. Oke, nanti kita beliinnya Pak Sep ya. Tapi saya bingungnya tuh ukuran apa sih Pak Sep? Pak Sep celananya ukuran apa? Ya, segini ya, aja. Iya, ukurannya ya. Nomor berapa ukurannya? 28. Bener, 28, kecil ya, banget Pak Sep. Ini. Hah? 28, 30-an lah. 30-an ya? Ini juga. Soalnya orang tua itu guys, kalau orang tua itu sukanya pakaiannya kayak gini guys, beda sama anak muda. Kalau anak muda mah maunya kalau tren terus guys. Apa gimana Mamut? Punten om, apa namanya, ntar aku minta tolong apa? Ntar sama beliin baju buat anak aku. Siap ya. siap baju sekolah. Oke siap Mamut, baju sekolah. Iya. Oke, jadi coba dibuka lagi dong itunya Mamut, di ini di jembreng Mamut. Nah, ini baju kedua Mamut ya. Itu suka nggak Mamut sama bajunya? Suka. Beneran suka nih? Iya. Alhamdulillah. Sama ini. Nih, ini celananya ya. Nih, oke, saya tuh sengaja kalau buat Mamut nih, belinya yang setel. Orang tua saya juga pakainya kayak gini semua, Pak Sep. Kayaknya iya. Lebih cantik, lebih jreng ini mukanya, Pak Sep. Mamut kayaknya nih, Pak Sep makin suka ini kalau pakaian Mamut kayak gini nih. Makin sayang ini. Oke. Janganlah kalau lagi masak dorong makanya. Apa? Kalau lagi masak masak tuh telapnya tuh di baju. Siapa Pak Sep? Ini. Mamut. Iya. Oh kalau Mamut lagi masak itu ngelapnya ke baju. Iya. Ini yang pernah kotor ya. Pernah kotor semua ya Pak Sep ya? Iya. Tuh Mamut tuh kata suaminya nih. Tuh, jangan ngelap pakai baju. Tuh. Nah, kalau itunya pancinya mehong itu kan. Mehong kayak apa tuh? Mehong tuh. Arang-arang. Oh. Itu. Ya, harus pakai cempang, jangan pakai tangan doang. Heeh. Artinya tangan. Siap, komandan. Ngelap ke sini ke baju. Jadi pada kotor. Siap, komandan tuh. Siap, komandan. Buat kue. Tuh, Mamut. Ini buat Mamut pelajaran nih, Mamut. Jadi kata suaminya nih, kalau lagi masak itu apa sih namanya ngelapnya jangan ke baju tuh, jangan kayak gitu ya. Katanya ya Pak Sep ya. Iya, jangan sampai ngelap baju biar bersih ya. Orang-orang kalau laki lupa sih ya, harus ingat harus ingat jangan lupa. Kalau mau lupaan bahaya lah. Kamunya aja sering lupa kok. Ya, aku kan gak pakai cempal, tangannya gak pernah mehong. Oh ya, Geromo. Yang Geromo. Aduh. Kecuali ini cepet kotor. Iya. Kita jangan pakai baju ini kalau lagi mancing apa, Pak. Buka ya, Pak. Pasang kamu ke kalau lagi anu kir gini. Gimana? Kan baju itu kan enggak kelihatan. Iya. Banyak alasannya. Celana aja enggak kelihatan kotorannya. Banyak alasan.
Pinter omongan we. Ya, terima kasih sama Faisal, sama yang penonton. Iya. Udah tadi. Sama. Udah tadi Kang Mas Rama. Aduh, banyak komentar di Pak Asep, banyak komentar netizen tuh. Ini yang berkomentar tentang Pak Asep sama mancing dapat lele di mana. Wah, Kang Mas Asep nonton ini. Iya. Kan lelenya gede-gede ya. Itu di empang saya, Mas Asep. Oh, kirain di sawah-sawah. Kan nama adeknya. Itu buat konten doang, Mas Asep. Waduh. Emang cepat itu menangan manusia. Oh. Pak Asep nonton itu, Pak Asep. Iya. Pak Asep nonton konten saya, guys. Konten saya waktu mancing itu Pak Asep kayaknya Pak Asep ini mau kayaknya, guys. Mancing di tempat lokasi saya. Ternyata saya di Empang doang. Kirain di sama-sama ya, Kak, kelihatannya ya. Bamut lihat lagi. Iya, ini kan yang bisa baca. Ini katanya ini. Yang ini nih, Om Faisal lagi mancing nih, dapat ikan sama dedeknya yang kesini katanya. Iya. Ikan lele gede-gede. Kayak di sawah-sawah. Iya, awalnya di sawah. Awalnya sama. Gini, Pak Sep, awalnya kita mancing emang bener di ini, di kali ya. Cuman kita kesel, Pak Sep. 3 jam gak dapet-dapet. Jengkel kan ya, mancing-mancing di empang aja udah cepet. Di empang, iya. Tinggal naruh langsung nyangkul, Pak Sep. Sama Om Tata sama kan ada bapak-bapak atau om-om nih. Kan lagi di kali tuh, kalinya kan banjir. Katanya Om Tata, lucu. Nih ada siluman buaya. Manusia. Siluman buaya manusia lagi jemprem. Ayo berasi, jemprem. Lucu. Iya. Aduh. Mantap. Nanti kita kapan-kapan mancing bareng, mau enggak, Pak Sep? Tuh, mancing bareng. Nah, mana ya? Lah kok gimana ya? Kalau jauh saya enggak bisa. Gampang. Nanti kita boncengan, Pak Sep. Tuh, boncengan. Apa-apa ya, bareng sama Mbamut, bareng-bareng ini. Kalau di sininya nggak ada yang nungguin. Emang? Oh, ya, bahaya ya? Ya, takutnya kan orang gila turun, itu kan. Gitu tuh sih ya. Nah, Pak Asep kan nari rongsokan sama Mbamut ya. Bener kan? Jadi, ganti-gantian atau gimana, Pak Asep? Iya. Ganti-gantian? Iya, kalau nggak ada yang nungguin semua, hilang. Daratan dia utautin nama orang gila, tahu si namanya Pera-Pera itu. Iya. Pernah, Bangut? Iya. Mading. Itu waktu kapan, Bangut? Mustika merah delima aja hilang. Mustika delima? Iya. Di sini tasnya dia utautin situ. Gak ketemu-temunya ada di situ, tapi merah delimanya gak ada. Nama aslinya mah bukan Pera, katanya nama aslinya tuh Widianti, orang ya. Sumatera, orang Lampung katanya, Metro katanya. Oh, Metro. Ceweknya ke, orangnya ke, maaf punten, bukannya saya nggak sopan ya, Om. Iya. Apa namanya tuh, orangnya tuh sininya nggak ada rambutnya, sering pakai kerudung slayer tuh. Sininya yang ada rambutnya, orangnya giginya agak keluar. Perempuan? Iya. Namanya aslinya Widiarti. Berarti harus ada yang jaga ya, Pak Sep ya? Oh, pengok nih nanya. Gak apa-apa, Pak Sep. Pakai dulu aja, gak apa-apa, Pak Sep. Nanti kan gampang dicuci lagi. Pakai pewangi. Pewangi? Iya. Gak apa-apa, Pak Sep. Pakai terus, Pak Sep. Gak ada, adanya. Fisik. Alhamdulillah. Jadi ini Bamut ini mau dipakai setiap hari atau gimana nih? Baju yang baru ini nih. Entar. Itu apa tuh, Pak Sep? Fisik. Hah? Fisik merah. Oh. Berapa merah itu, Pak Sep? Ini 10.000. 10.000. Ya, kalau yang fisik hitamnya 20.000. Oh, 20.000 ya? Iya. Yang 10.000 agak lumayan sih, agak kental. Enggak terlalu air. Iya. Enggak, ini mah makanya ntar kalau udah mau lebaran. Oh, jadi ditaruh dulu gitu ya, Mamot ya. Iya.
Buat lebaran ya, Mamut, iya. Ya. Oh, jadi gini guys. Mbak Amut ini katanya bajunya ini dipakainya nanti buat lebaran katanya, guys. Biar baju baru ya, Mamut ya. Iya. Nanti Om Faisal kasih THR lagi, Mamut. Hah? Lebaran nih, biar baju baru lagi. Pakai aja enggak apa-apa. Pakai aja ini buat hari-hari Mamut sama Pasir dipakai tiap hari. Nanti lebaran Om Faisal kasih baju lagi buat lebaran baru. Baju lebaran baru ada juga. Itu kan udah ada yang dari Om Tata. Oh, ada. Apa sama mamahnya Om Tata? Oh, ada. Iya. Oh. Yang maksud Om Faisal gini, pakai aja ini baju baru ini. Pakai aja tiap hari gitu. Jangan nanti buat apa sih namanya? Buat baju lebaran lagi mah nanti Om Faisal kasih lagi. Buat Bang Mut sama Pak Sep ada lagi. Ini mah buat sehari-hari aja pakai. Iya, makasih ya Om Faisal. Makasih semuanya. Sama-sama, Mbak Mut.